penting yang dilakukan pada tiap-tiap kali seni teater Mek Mulung dimainkan. Biasanya, ia dilakukan di tempat persembahan. Tetapi ada kalanya ia boleh dilakukan di rumah sebelum permainan dimulakan. Pasang kemian tu, pasal depan nak pasang genang tu. Genang, gung apa semua, pasang semua lah. Ha, masa depan belum pada depan nak pukul tu. Jadi yang tu biasa dah lah di mana pun. Daripada asal dulu macam tu lah. Ha, sirih tu depa buat letak tu masa depa nak buat buka bangsai tu. Masih pinang tu kemudian sat lagi kita ambil sirih tu. Berapa orang puteri nak kita ambil buatlah sirih tu. Ha, tu ambil buat sirih tu, jampi sirih tu bagilah puteri tu makan depa nak menari tu. Kecil molek laoi mengarang laoi bunga. Bunga di karang tidak bertali. Bunga mulung seberang paya. Bunga keduduk di dalam air. Oh ya kecil yang molek, tak ada tempat yang dibanding. Pak Moha tengok anak-anak dia, Mek Julung tadi ni, masa kecil-kecil, dia ambil bunga, dia karang bunga dengan tanpa tali. Kita tak tahulah dari karang macam mana. Cuma daripada situlah dia tengok anak dia tu, daripada situlah lagu yang Pak Moha mula-mula menyanyi dalam Mek Mulung, kecil milik mengarang bunga, bunga di karang tidak bertali. Nyanyian dalam konteks proses persembahan seni Mek Mulung memanglah berorientasi ritual dan spiritual. Lagu rakyat yang berunsur hikayat-hikayat dan aktiviti sosial masyarakat setempat mendapat perhatian yang khusus. Dengan diiringi melodi yang mantap, seni kata yang halus membawa pengertian dalam penghayatan seni tarian tradisional Mek Mulung. Kebanyakan sifat nyanyian adalah medium menyampaikan pengajaran dan penyebaran suatu cerita atau mesej. Ada kalanya, penyanyi terpaksa membuat perubahan mengikut selera para penonton yang menyaksikan. Walau bagaimanapun, proses modifikasi dan improvisasi ini akan turut membantu meletakkan lagu-lagu Mek Mulung mengakalkan sesuatu persembahan nyanyian berunsur kontemporari mengikut peredaran masa. Setiap pertukaran adegan atau perpindahan suasana di dalam cerita akan dilakukan dengan cara nyanyian beramai-ramai. Di antara lagu-lagu yang biasanya didendangkan ialah Timang Welo, Lagu Berjalan, Anak Udang dan Raja Beradu. Seni teater Mek Mulung menggunakan alat-alat muzik tradisional Melayu seperti semborong, gong, serunai dan cerek. Dengan iringan alat muzik seperti ini, ia menambahkan lagi keasyikan mistik dan spiritual permainan seni warisan silam ini. Cerek ialah alat jenis earphones. Ia terdiri daripada buluh kering yang diraut. Bentuk bunyinya bergantung pada tebal nipisnya cerek itu. Serunai. Ia diperbuat daripada kayu keras seperti kayu nangka dalam bentuk kon dengan bahagian bawahnya berbentuk loceng. Gong. Kebanyakan gong dibentuk daripada kepingan besi atau logam gangsa dan mempunyai dinding yang tebal, bibir yang dalam serta tombol yang besar. Semborong Melayu tergolong dalam kategori membrophone dan digunakan di dalam persembahan untuk mengiringi alat muzik yang lain dalam persembahan Mek Mulung. Suatu amalan yang halus dalam pementasan seni tarian Mek Mulung adalah amalan sembah guru. Jadi sembah guru ni Pak Leh pun tak berapa pandai lah, tak berapa faham. Cukup time mereka buat lah. Untuk nenek-nenek moyang ni mereka buat kenuri, panggil orang-orang ramai lah. Dia sembah guru ni sepatut dia tak boleh cakap. Tapi orang tua dulu-dulu dia mudah kata kan. Jadi macam luar ni kita kata cuma sambut guru lah. Tapi macam Abang Mak, kalau orang tanya Abang Mak cakap sambut guru, bukan sembah guru. Kita hanya sembah pada Tuhan ya. Dia tak boleh sembah yang lain. Tapi orang tua dulu-dulu dia bahasa dia tu. Kadang-kadang dia rasa mudah cakap kan. Persediaan pentas sajian memang sesuatu yang dititik beratkan.
Pentas kecil yang akan ditempah makanan sajian kepada dewa-dewa dan jin-jin perlu dibuat dengan cermat dan bertata susila. Berbagai-bagai sajian makanan, ayam panggang, tepak sireh, lilin, beras kunyit dan sebagainya menghiasi ruang yang disediakan. Ada juga makanan seperti ayam panggang ditempatkan di siling bangsal untuk dinikmati oleh kuasa berkenaan. Tempayan-tempayan tanah liat diisi penuh dengan air dan daun kelapa muda yang telah dianyam mengikut corak tertentu menghiasi permukaan atas tempayan-tempayan. Tempayan kini disusul kemas atas pentas sajian. Lilin buatan tangan adalah suatu yang biasa dibuat oleh para pemain seni Mek Mulong. Ia akan dipasang pada malam persembahan dan memberi efek yang sangat spiritual. Persembahan teater Mek Mulong akan memakan masa selama 3 atau 4 malam dan hanya mesti dilakukan di dalam bangsal yang didirikan. Sesebuah persembahan akan bermula selepas sembahyang asar dan berlarutan jauh ke malam hingga pagi sebelum subuh. Sebelum persembahan mistik dan ritual ini dimulakan, pada siang hari, para pemain akan korbankan binatang yang hidup, ayam atau kambing untuk dijadikan makanan keramaian atau kenduri untuk pemain dan orang ramai. Kaum wanita akan mula memasak dan menyediakan makanan untuk kenduri kesyukuran tersebut. Dalam upacara membuka balai persembahan, pada kebiasaan, raja atau Pak Mulong duduk menghadap sajian. Kemudian, ritual membaca mantra dan jampi serapah meminta izin supaya menjayakan permainan yang akan dipersembahkan keesokan hari. Ritual pengamalan kepercayaan animisme ketara pada proses keizinan ini. Pemain muzik akan mula memukul gong, canang dan alat muzik dengan rancak. Ada yang bertapa menunggu jasad mereka dikuasai. Jampi serapah dibacakan oleh ketua atau raja yang mengetuai acara sembah guru ini. Tiba-tiba, yang dirasuk akan bangun, terus memulakan pergerakan menari. Realiti semasa tidak wujud. Mereka ada kalanya berkinja-kinja, terus tenggelam dalam jeritan dan muzik yang membingitkan. Jasad yang dirasuk akan menyeru dan merujuk sambil mempelawa yang lain dengan cara menggoncangkan badan, bertempik kepala. Rentak tarian yang mempunyai identiti tersendiri agak spontan, keasyikan dan penyerahan begitu spiritual sekali. Semakin kuat muzik metalu, sedikit demi sedikit yang teruja akan bangun dan mula bergerak langkah. Persembahan malam sembah guru akan diakhiri dengan upacara pengubatan beramai-ramai dan diupati secara diurut badan sambil jampi serapah dibacakan. Bukan senang untuk memelihara keaslian seni dan budaya teater tradisional Melayu. Inilah hakikat sebenar apabila seni dihakis usia dan masa dan diserapkan doktrin agama dan politik. Teater seni tradisional silam, Mek Mulong sendiri tidak terselamat daripada onak realisme peredaran sedemikian. Walaupun dikatakan wujud lebih 500 tahun dulu, mungkin proses perubahan, evolusi kebudayaan dan ideologi penjajahan dapat memberi warga masyarakat kontemporari satu ekspresi pengalaman dan perantara berkomunikasi di antara sesama masyarakat, sambil mempereratkan hubungan sosial melalui seni teater tradisional Mek Mulong.